Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Jauza Rusyad dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020B dengan NIM 030. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan program LinkedList. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita masukkan source code tentang LinkedList. Di sini saya menggunakan tipe data string pada LinkedList yang saya buat dan variabel linked. Lalu kita membuat console.write untuk memunculkan teks. Lalu kita membuat tipe data x, tipe data integer dengan variabel x untuk inputan user. Lalu kita membuat program looping agar program dapat keluar sesuai dengan inputan user. Kita membuat console.write lagi untuk user dapat menginput. Lalu kita menggunakan metode atlas agar data yang diinput masuk secara berurutan dari awal sampai akhir. Kita membuat console.write lagi untuk memunculkan teks. Lalu untuk memunculkan list kita menggunakan metode for each ya. Lalu kita membuat console.read agar program dapat berjalan. Langsung saja kita cek apakah program sudah berjalan dengan baik. Ini kita disuruh untuk memasukkan list sesuai dengan keinginan kita. Bisa saja kita masukkan 3, masukkan data pertama. Ya, seperti itulah program LinkedList yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.